memprioritaskan anak. Ini kasih udah sempat ngabarin ke Kak Dedi. Iya, berkabar. Terus responnya seperti apa, Kak? Mungkin ada waktu jenguk, Kak Selin? Ada waktu untuk jenguk atau bilang belum, akan menjenguk? Belum ada. Belum ada. Kan jadi pasti ada kerepotan beberapa sih. Cuman ya udah kita latihan terus aja. Jadi mungkin ya mungkin sedikit dedeknya sakit apa mungkin boleh. Iya lagi musim sakit, doain ya biar cepat sembuh. Dari dokter sendiri gimana, Kak? Mungkin katanya harus gimana cek lab untuk lebih lanjut atau seperti apa, Kak? Iya lagi di cek lab hasilnya bagaimana, belum keluar juga sih. Cuman dianya udah mulai membaik, jadi doain ya. Sekarang berarti udah mulai membaik. Udah mulai membaik. Berapa lama kan di rumah sakit mungkin sudah ada update nih dari dokter boleh pulangnya dalam waktu berapa lama? Kalau misalnya bisa secepatnya mas, secepatnya pulang, udah mulai membaik sih yang penting dianya. Tapi sorry Kak, untuk dedinya sendiri sudah jenguk? Gimana terlihatnya aja lah. Tapi gimana nih, artinya kan lu harus ngurus anak sendiri tanpa adanya perhatian bapaknya sendiri. Gimana sih Jalin untuk bisa tough sendiri, ngurus sendiri? Iya pastinya kalau buat anak mah apa aja aku lakuin ya, berusaha sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik gitu. Apalagi masalah waktu ya, meskipun kita juga punya tanggung jawab di masalah kerjaan ya. Tapi ya semuanya diusahakan prioritaskan anak gitu. Ya, saya udah sempat ngabarin ke Kak Dedi ya, berkabar. Terus responnya seperti apa, Kak? Mungkin ada waktu jenguk, Kak Selin? Ada waktu untuk jenguk atau bilang belum, akan menjenguk? Belum ada. Doain ya, mau tinggal di mana sih, Lin? Di tengah anak yang sakit tapi berdoa. Kak, mengenai postingan sedang ada proyek baru atau seperti apa, Kak? Mengenai postingan dengan Stephen, Kak? Lanjut ya. Terima kasih ya. Makasih, Kak Selin.